sebelah sana kan, nah sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa tetap belajar, ujian ya, melakukan aktivitas, melakukan remedial ya, yang remed, kemudian tetap melakukan kegiatan-kegiatan membantu orang tua, beribadah dan sebagainya. Jadi gunakanlah nikmat kesehatan yang Allah berikan sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya, semampu kita, dan kita gunakan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baru 10 orang yang hadir ya, ada Sofi, ada Najiha, ada Sakira, Anisa Fitria, Rantia Anisa, Agina, Raha, Hidayah, Yasmina, Hanifa. Boleh dihidupkan kameranya, Nak? Hidupkan aja kameranya biar Ustazah bisa melihat wajah wajahnya. Kalau saja bisa melihat wajahnya lebih enak gitu saja berkomunikasinya ya, memanggilnya. Walaupun anak-anak usaja terbatasi ya, tidak bisa melihat usaja, tapi sudah bisalah membayangkannya. Ya kan Ranti ya? Ya, Ranti ya. Oke, sudah dipersiapkan ya alat-alat belajarnya, apalagi ini les terakhir. Kemarin kita sudah ujian. Nah, Ustazah tanya dulu, soalnya gimana kira-kira? Soal yang Ustazah keluarkan, mudah, susah, atau cair? Cair ya, cair ya, mudah ya. Ya Raha, Raha, mudah ya Raha, sama Raha mudah ya kan? Mudah. Kurang dengar Raha, coba agak kuat sikit nak. Coba agak kuat. Ulangi. Tadi enggak dengar. Ulangi. Mudah ya. Mudah ya. Cut Aisyah dulu. Cut Aisyah. Mudah cut soal yang Ustazah kasih di ujian PTS. Mudah enggak? Mudah ya? Ya, mudah. Karena kita sudah membahas-bahas soal. Kemudian barisan dan deret ini memang termasuk materi yang tidak susah ya. Yang penting kita paham rumus, dia hanya modifikasi-modifikasi saja. Ya, bentuk-bentuknya hampir sama semuanya. Di soal-soal UN juga ya, untuk kakak-kakak kelas kalian yang dulu, soal-soal UN juga bisa dikerjakan untuk materi barisan dan deret, geometri maupun aritmatika. Sakira gimana? Sakira? Ya, Ustazah. Sehat Sakira? Sehat Ustazah. Sehat. No remed? Tidak ada remed? Satu pun belum tahu ya. Oh, belum tahu ya. Belum tahu. Oke. Okay. Risa dulu, Risa. Risa remet ya. Ya. Kenapa Risa? Kok ini dia jawabannya enggak pas gitu. Kenapa? Enggak tahu, lupa tiba-tiba. Lupa ya, buyar ya. Oh, ya. Oke, si banyak sih yang tinggi-tinggi, hanya sedikit yang remet. Memang tidak mengarah dia ke jawabannya ya. Jadi hasilnya pun tidak dapat gitu.
Oke, minggu depan kita sudah masuk ke bab baru ya. Hari ini usaha kelarkan saja pelajaran kita, usaha buka kamera. Atau ada dulu, ada yang mau bertanya dulu masalah remet? Ada enggak? Kayaknya yang pada remet pun nih enggak zoom ya. Ada enggak sebelum usaha masuk pembahasan? Ada enggak yang mau ditanyakan? Masalah remet atau masalah apa gitu? Ada Raha, Agina, Yasmina, Sofi. Sofi, Sofi biasanya banyak nih apanya? Pertanyaannya, Sofi. Sofi, kenapa enggak buka kameranya Sofi? Sakira, Cut Aisyah, Hania. Enggak ada. Kenapa? Jelas semuanya ya? Iya, jelas saja. Kenapa enggak buka kamera Sofi? Bentar saja. Oh, bentar. Hania, ada yang mau ditanya Hania? Enggak ada, Za. Enggak ada ya? Enggak ada. Kenapa enggak ada yang mau ditanya? Hah? Kenapa harus ditutup-tutup Hania? Ah, nampakkan aja wajahnya, yang wajahnya itu nampakkan aja. Kenapa Hania enggak ada yang ditanya? Bingung jawabnya. Kenapa Hania? Udah lupa nih soalnya. Udah lupa. Cepat kali melupakannya ya Hania. Hania gimana ujiannya? Ada yang remet belum? Atau enggak ada yang remet? Belum ada. Belum ada ya. Nah, berarti mantap lah kalau enggak ada yang remet ya. Agina, ada Agina? Enggak ada ya? Oh, sudah. Enggak ada. Enggak ada. Belum tahu, Kak. Belum tahu. Oke, 17 orang. Oke, udah ya, saja buka kameranya saja. Kita kemarin sampai di mana? Deret geometri. Iya, barisan geometri, kemudian deret geometri, kemudian deret tak hingga ya. Cuma ini agak kayak mana ya supaya lurus dia. Mereng dia nampak di kameranya lurus. Oke. Jadi deret geometri terakhir. Sekarang usaha mau masuki tentang barisan atau bukan barisan ya, deret tak hingga ya. Jadi deret tak hingga ini bagian dari deret geometri. Ya. Deret tak hingga ini bagian dari geometri, deret geometri. Rumusnya untuk deret tak hingga itu sudah pernah ya usaha kasih rumusnya. Sn sama dengan a per 1 kurang r ya. Inilah rumus deret tak hingga. Ini deret tak hingga A sama suku awal per 1 kurang R. R juga sama, rasio. Jelas enggak kameranya, nak? Jelas? Jelas, ya. Jelas, oke. Ini rumus deret tak hingga. Kemudian usaha kasih saja langsung contoh soal ya. Contoh soal. Coba catat aja contoh soalnya, biar nanti usaha tinggal jelaskan jalannya. Oke ya, usaha lihat dulu apanya ya, zoomnya ya. Ada bukunya semua, buku tulisnya? Ada? Catat yang usaha sebutkan ya nak, nomor 1, contoh 1. Suku kedua dan suku keempat suatu deret geometri. Suku kedua
dan suku keempat suatu deret geometri tak hingga. Suku kedua dan suku keempat suatu deret geometri tak hingga berturut-turut adalah satu dan satu per sembilan. Titik. Jika rasionya positif, maka jumlah semua suku dari deret geometri itu adalah titik-titik. Maka jumlah semua suku dari deret geometri itu adalah titik-titik. Udah, ada yang ketinggalan? Coba Yasmina baca dulu soal yang Ustazah sebutkan tadi. Suku kedua dan suku keempat suatu deret geometri hingga berturut-turut adalah 1 dan 1 per 9. Jika rasionya positif, maka jumlah semua suku dari deret geometri itu adalah. Iya. Kita buat aja pilihannya ya, biar terarah. A 4 setengah ya. B 3. C 4. D 2. E setengah. Saja ulangi. A 4 setengah. B 3. C 4. D 2. E setengah. Oke, sudah. Itu ya ABC-nya, biar nanti bisa kita cek mana jawabannya. Kayak mana ya, lurus. Lurus kayak gini dia ya. Oke. Kita jawab. Kita buat dulu yang diketahui. Yang pertama, U berapa tadi? U2 nilainya berapa? 1. Iya. Kemudian U4 nilainya? 1/9. Iya. Yang ditanya adalah maka jumlah. Ya, maka jumlah semua suku dari deret geometri itu. Berarti yang ditanya SN. Ya. Ini adalah deret tak hingga. Dari mana kita tahu ini adalah deret geometri tak hingga? Dari soalnya. Iya, dari soalnya sudah jelas dikatakannya deret geometri tak hingga. Maka untuk mencari rumus SN itu adalah A per 1 kurang R. A tidak ada, R tidak ada, maka kita mencari A dan R tetap sama seperti deret geometri, kita gunakan yang diketahui U4 dan U2. Kita bandingkan ya, U4 per U2. Kan gini ya, kalau deret geometri atau barisan geometri yang diketahui jumlah suku kedua atau suku keempat, kan rumusnya gini ya, yang besar di atas, suku yang besar di atas dibagi dengan suku yang di kecil yang di bawah. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti rasionya juga beda. Ini R ya. R sama dengan U4 per U2. U4 rumusnya ayo. Saja hanya iya, AR pangkat 3 per U2 rumusnya AR. AR.
baru boleh kita kecilkan dulu atau kita hilangkan ya. AA hilang, R3 per R. R2. R pangkat 2. Iya, R pangkat 2. Berarti di sini saja buat dulu aja ya. U4-nya 1, U4 berapa? U4 1/9. Iya, berarti ini kita buat U4 1/9. Ini enggak usah dicoret dulu ya. Kecepatan. U2 berapa nilainya? 1. Baru tadi ini kita coret, tinggal R pangkat 2 sama dengan 1/9/1. Jadi berapa itu? 1/9. Iya, 9. 1/9 juga ya, enggak berpengaruh dia. 1 di bawah, per 1 di bawah. Maka R akar dari 1/9. Ingat, akar plus minus ya. Berapa ini akar dari 1/9? Per 3 ya. Iya, 1/3. Kalau 1/25 ya 1/5 gitu ya, gampang. Berarti ini dia. Ada R-nya ada positif 1/3, satu lagi R-nya ada negatif 1/3. Itu arti plus minus. Tetapi karena di soal dikatakannya adalah jika rasionya positif. Ada ya bahasa kayak gitu di soal kan? Ada ya. Ada. Berarti kita ambil R-nya yang positif 1/3. Kenapa Ustazah negatif 1/3 tidak? Karena soalnya sudah menjelaskan rasionya positif, maka pilih positif. Kalau soal mengatakan rasionya negatif, maka pilih yang negatif 1/3. Baru kita ambil ya, untuk mencari apalagi kita butuh setelah R dapat A. A untuk mencari A, kita boleh gunakan U2, kita boleh gunakan U4, terserah mau mana kita ini. U2 boleh. U2 sama dengan AR. AR ya. U2 tadi 1, AR-nya gantikan 1/3. Jadi 1 sama dengan 1/3 A gitu ya. Ini ya, A kali 1/3. Maka kita balik dulu boleh biar gampang. 1/3 A sama dengan 1. A sama dengan 1/1/3 gitu ya. Jadi berapa ini A nya? 3. Jadi ini pindah ya. Jadi 1/3 jadi dibalik, dikali 3/1. Jadi 3. Maka dapat A nya 3, dapat R nya 1/3. Barulah bisa masuk kemari ya, ke sini, ke rumusnya. A nya masukkan 3 per 1 kurang R nya 1/3. 3 per 1 kurang 1/3, 2/3 ya. Maka 3 per 2/3 berapa? 9/2. Ya. 9/2 aja. Ini ya, jadi 3 kali 3/2, jadi sama dengan 9/2. 4/5 ya. 4/5, 4,5 sama lah itu. Berarti jawabannya adalah A ya. A. Oke, silahkan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Agak ini ya, ini kameranya kayaknya belum diatur nih. Meren juga kayak gini. Ginilah coba. Coba lihat. Ada yang mau ditanyakan silahkanlah. Ini tadi boleh ditulislah kalau biar lebih jelas. Ah, ini tadi gini ya, sambungan ini kemari. Ini SN, rumusnya A per 1 kurang R sama dengan 3 per 1 kurang R-nya 1/3. Jadi 3 per 3 kurang 1/3, 2/3.
Ini kita balik jadi 3, bagi jadi kali, ini balik jadi 3 per 2. 3 kali 3, 9, 9 per 2, kalau kita kecilkan 4,5 atau 4,5. Jawaban yang tepat adalah A. Silahkan yang mau bertanya atau yang kurang jelas. Jadi dari yang diketahui U4 dan U2, kita mencari rasio dulu yang pertama, baru kita pilih salah satu U2 atau U4 untuk mencari nilai A. Ya, nilai A. Baru masukkan ke rumus deret geometri tak hingga. Gitu saja. Ada yang mau bertanya? Oke. Ada? Atau catatlah dulu, catat. Biar enggak ketinggalan nanti. Biar udah selesai belajar, udah selesailah. Tinggal kalau ada yang remet-remet, kalau enggak ada entah tahfiz dan sebagainya. Ada yang mau ditanya? Ada sisa 7 menit lagi ya. Sisa ya. Iya. Itu gimana caranya 1 kurang 1 per 3 jadi 2 per 3? Nah, Haniyah ini ya? Iya, Zah. Haniyah, kalau Haniyah nanya seperti ini, jadi sedih saja. Haniyah. Iya, Zah. Jadi sedih saja Haniyah nanya ini. Bukan senang. Dari sini ya, Haniyah. 1 kurang 1 per 3 jadi 2 per 3. Iya, Haniyah. Oh, iya, baru-baru. Apa iya, coba? Iya, apa coba? Coba, coba. Coba. Haniyah yang jawab apa? Gimana caranya? Kan 3 dibagi gitu, ada yang 2 per 3, ada yang 1 per 3 gitu. Enggak, belum, belum. Belum, belum, belum pas itu. Ulangi, ulangi. 1 kurang 1 per 3. Terus? Kenapa bisa jadi 2 per 3? Sekarang Ustaja yang balik bertanya ke Hania. Oh, enggak bisa jelaskan ya, Zah. Hah? Tadi katanya, iya Ustaja, iya. Ah, bisa. Sekarang Ustaja balikkan bertanya, enggak bisa neranginya. Gimana enggak bisa? Hania tadi nanya ini kan, 1 kurang 1 per 3 kenapa jadi 2 per 3? Iya, Zah. Hania lihat, ini 1 per 3, penyebutnya berapa Hania? 3. 3, jadi ini dibuat berapa Hania? 1 per 1. Enggak. Jadi, dia ngikut, penyebutnya kan harus sama, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oh. Berapa, jangan O dulu, berapa? Berapa? Jadi sama 1 per 3. Jadi 0 lah kalau di sini 1 per 3. Kebanyakan daring nih Hania nih. Ini efek dari daring ini. Pelajaran SD enggak ingat lagi dia. Ini siapa ini saja suruh? Cut, mana Cut? Cut. Cut. Cut, oh, putus-putus ya. Oh, putus-putus. Sekarang masih putus-putus. Ini jaringan mana jelek. Oh, jaringannya jelek ya. Siapa ya? Siapa yang ada ya? Tunggu ya. Anissa Fitria, Anissa Fitria. Anissa Fitria, ada? Anissa Fitria. Enggak ada. Aprita Irawan, Aprita. Aprita. Ya, Zah. Ada? Ada. Coba Aprita, 1 kurang 1 per 3 kenapa jadi 2 per 3? Coba jelaskan ya dulu sama Ustazah. Apa tadi? 1 kurang 1 per 3 kenapa bisa jadi 2 per 3? Penyebutnya disamakan. Iya, jadi berapa? Penyebutnya disamakan.
1/3 kurang 1/3. 1/3 kurang 1/3, jadi 0 lah. Jadi 0. Waduh, gawat ini. Gawat. 1 kurang 1/3. Siapalah, enggak mau lah Ustazah menjawabnya kalau kayak gini. Yang lain aja Ustazah suruh. 3/3 jadinya satunya itu, Ustazah. Enggak susah aja, enggak tanya Sakira. Yang lain dulu. Ustazah mau tahu dulu yang lain. Ade dululah, Ade Amelia. Ade dulu. Iya, Ustazah. Kenapa Ade 1 kurang 1/3? 1 kurang 1/3 jadi 2/3. Ayo Ade. Enggak nampak gambarnya, Ustazah. Ini enggak nampak. Enggak. Kawan-kawan yang lain pun enggak nampak mukanya, Ustazah. Jaringan sih kayaknya. Iya. Nur Hidayah, Nur Hidayah. Nur Hidayah. 1 kurang 1/3 kenapa jadi 2/3? Nur Hidayah. Iya, disamakan penyebutnya, Zah. Iya, benar. Terus. Udah itu. Jadi berapa lah disamakan penyebutnya? Jadi 1/3. 1/3 kurang 1/3. 1/3 kurang 1/3 gitu. Waduh, enggak dapat juga. Ustazah, Ana udah ngerti, Zah. Yang udah ngerti enggak perlu saja, yang udah ngerti enggak perlu. Ustazah mau cari yang udah tahu mungkin banyak, cuma Ustazah mau yang Ustazah tanya yang tahu. Nur Misbah. Nur Misbah. Iya, Zah. Wina, yuk. Wina, yuk. Jawab pertanyaan Ustazah. 1 kurang 1/3 kenapa jadi 2/3? Oh iya, 3/3. Lagi ngelek, Zah. Ana baru masuk. Tadi keluar masuk jadi enggak tahu, Zah. Enggak tahu ya? Iya. Oke. Yasmina lah, Yasmina. 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 Iya, Zah. Iya, silakan. Coba 1 kurang 1/3 jadi 2/3. Ayo Yasmina, dari mana? Saja yang tulis, Yasmina yang bicara. Disamakan penyebutnya, Zah. Iya, disamakan. Kayak mana dia jadinya disamakan? Gimana? 3/3, Zah. Iya, 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Kalau ada yang bilang 2/0, salah ya. 2/3 penyebutnya tetap, atasnya aja dikurangkan atau atasnya saja ditambahkan. Kenapa Yasmina ini jadi 3/3? Di sini 1 jadi 3/3. Samakan penyebut. Iya, disamakan penyebut. Kenapa kita pilih jadi 3/3? 3/3 berapa, Yasmina? Sama enggak sama 1? Kenapa sama kita pilih 3/3? Kenapa enggak 5/5? Atau enggak 6/6? Penyebut. Melihat penyebut yang mana? Yang 1/3, kan? Iya, karena di sini 1/3, maka ini jadi patokan. Karena di sini per 3, buat ini 3/3. Kalau di sini nanti 1/5, buat 1 ini jadi 5/5. Jadi 5/5. Kalau di sini 1/6, misalnya 1 kurang 1/6, buat di sini jadi 6/6. Ya? Berarti ya, banyak yang masih belum mengerti penjumlahan, pengurangan, pecahan, ya. Mungkin lupa ya. Lupa. Maklumlah ya, banyak yang lupa. Jadi tolong ya diingat kembali ya. Berarti selama ini yang untuk barisan geometri atau deret geometri itu berarti masih banyak yang bingung mencarinya. Kalau 1 kurang 1/3 masih banyak yang tidak tahu dari mana 2/3. Tapi enggak apa-apa, diulang. Bagus ya pertanyaan Hania tadi itu.
itu bagus. Artinya bagus untuk anak kelas 3 SD. Tetapi bagus di kelas 11 memancing kawan-kawannya untuk mengingat kembali. Dan Usaja tahu, oh rupanya ada yang sudah lupa. Bukan tidak tahu, lupa. Karena sudah tidak diulang-ulang atau efek dari daring. Ya kan? Semuanya disulap. Padahal mengumpul tugas rajin, tapi enggak tahu datangnya dari mana. Ya, jangan jadi penyulap ya. Nah, jangan. Pahami. Ya, oke, kita tutuplah, sudah lewat 3 menit. Kita baca alhamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dicatat ya, satu soal tadi dicatat di bukunya biar nanti tidak lupa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.